saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada HIPMI. Khususnya HIPMI Jawa Timur yang telah memulai masuk ke pondok pesantren dengan umatnya, dengan pesantren perenarnya. Ini ada sebuah program dalam rangka meningkatkan ekonomi yang dibangun, yang dimulai dari para pengusaha muda kita. Ide-ide seperti ini, gagasan-gagasan seperti ini harus terus kita dorong, kita motivasi agar tidak hanya jumlahnya tidak 10, tapi semua pesantren yang hampir 30 ribu itu semuanya ada umat semuanya ada. Saya lihat sudah di beberapa pesantren ada Umar, ada N Umar, ada lagi nama-nama yang lain. Ini harus terus kita kembangkan. Pemerintah sekarang ini juga baru memulai membangun yang namanya bank wakaf mikro di pondok-pondok pesantren. Memang awal kemarin 20, ini sudah ditambah lagi 20, berarti sudah 40. Dikoreksi lagi, dievaluasi lagi, diperbaiki lagi, dibenahi lagi. Nanti akan tambah lagi dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga pondok-pondok pesantren menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi bangsa ini. Harapan kita ke depan seperti itu. Dan selanjutnya, kami mohon